saya sebelum main juga udah lihat videonya dia, udah diskusi juga sama pelatih saya mainnya harus gimana. Jadi tadi mungkin masalahnya di set pertama saya masih kurang bisa kontrol angin, saya masih pengen buru-buru matiin, jadinya agak sedikit rame sih tadi set pertama. Besok kan bakal lawan Racanok, ada persiapan khusus nggak? Kalau persiapan khusus sih pasti dari kemarin-kemarin kan udah latihan juga kan. Mungkin tinggal pertama nggak mau kalahnya di lapangan harus ditambahin lagi. Soalnya kan nggak gampang pasti ngalahin Racanok, jadi harus mau berusaha sih. Itu kan di Uber, bakal main sebelum berkam itu emang dari pelatih juga udah kayak nambahin saya latihan kan, soalnya kan emang kekuatan di kaki saya itu masih kurang kuat, jadinya tuh emang pelatih tuh masih kayak tambahan latihan kaki gitu supaya lebih kuat, tapi sampai sekarang tuh masih kayak masih proses gitu-gitu terus, tapi puji Tuhan sih emang sedikit demi sedikit udah kelihatan gitu ada perubahan.